Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tanggungan dimanapun kalian berada. Semoga di kesempatan kali ini kalian semua masih diberi kesehatan serta kelancaran dalam beraktivitas. Di jumpa kita kali ini, saya akan membagikan cara meracik pakan untuk persiapan lomba. Langkah awal yang perlu kalian siapkan: jahe, kencur, kunyit, temulawak, madu, sedikit garam, dan kuning telur, serta sangrar walet. Untuk sarang walet, sebelum kalian tumbuk, sebaiknya kalian rendam dulu pakai air hangat. Begitu sudah seperti jeli atau kenyal, nah di situ baru kalian campur, kalian tumbuk bersama-sama dengan rempah-rempah tadi. Kemudian campur semua dan kita campurkan ke pakan. Setelah dirasa cukup, baru kita goreng sangrai atau goreng tanpa minyak sampai benar-benar bahan-bahan tersebut menjadi matang. Biasanya tanda-tanda itu dari aromanya sudah kelihatan harum. Nah, kalau sudah aromanya harum, itu tanda-tanda bahwa bahan-bahan tersebut yang kalian sangrai atau kalian masak itu berarti sudah siap untuk pakan burung. Nah, kawan, itu tadi sedikit tips bagaimana mempersiapkan pakan burung puter pelung untuk persiapan lomba. Semoga informasi ini bermanfaat. Baik kawan, kita akhiri jumpa kita pada kesempatan kali ini dan harapannya kita bisa jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.